Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Ketemu lagi ya di San LBF. Baik, di video kali ini kita akan update kandang koloni kawan-kawan. Jadi video kita selang-seling ya, kandang koloni, kemudian kandang soliter, dan perawatan seputar burung lapet dan genetika, biar tidak bosan saja ya. Baik, jadi pagi ini saya memberi makan burung-burung lapet saya yang ada di kandang koloni ya, dengan makanan extra fooding atau makanan tambahan berupa jagung, kemudian kangkung dan juga toge. Nah, ini biasa saya berikan 3 hari sekali atau kadang 2 hari sekali kawan-kawan ya. Jadi memang burung-burung yang ada di kandang koloni saya ini semuanya adalah hasil dari ternakan saya. Jadi ini adalah anakan burung-burung yang ada di kandang soliter. Jadi memang sebagian saya masukkan ke kandang koloni ini untuk sebagian beranak pinak dan sebagian saya jual ya nantinya. Cuman memang saya masukkan dulu di kandang koloni. Nanti kalau mereka sudah berpasang-pasangan, biasanya nanti akan saya cabut. Misalkan saya akan jual atau ada teman yang cari indukan ataupun pasangan muda yang sudah jodoh, saya tinggal ambil ya yang dari kandang koloni. Jadi memang sifatnya untuk burung-burung yang ada di kandang koloni ini memang sementara ya. Jadi ada juga sebagian yang sudah bertelur dan produksi di kandang koloni, cuman ada juga yang masih siapan, tetapi nanti kalau ada yang cari atau yang beli, saya ambilkan dari kandang koloni ini. Karena kalau kita ombyok ke burung-burung seperti ini, mereka akan cari pasangannya sendiri-sendiri ya. Dan di sini saya tidak perlu khawatir karena semua burung berasal dari ternakan saya dan indukannya jelas. Kemudian jenis kelaminnya saya juga sudah jelas, semuanya mutasi biola rata-rata. Jadi walaupun mereka berpasangan, sudah dipastikan nanti tidak akan keliru ya, ataupun nanti tidak akan salah dalam menentukan pasangannya. Jadi di kandang koloni ini rata-rata lapet usia muda ya, atau siapan, kisaran usia 3 bulan sampai dengan 7 bulanan. Ada juga yang 8-9 bulan dan sudah produksi di sini. Ya tetap saya pelihara di sini karena mereka sudah produksi ya. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi ya untuk update hari ini perkembangan burung-burung yang ada di kandang koloni ataupun kandang aviari. Semoga dengan tayangan ini menghibur kawan-kawan semuanya, para pecinta burung lapet. Terima kasih sudah menonton video dari kita. Kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.